Halo warga YouTube semua. Oke, buat kalian yang pengen main game GTA 5 mod Indonesia di PS3, PC maupun di laptop, kalian bisa langsung aja order ya di toko kita, yaitu WeShop ya. Untuk linknya udah ada di deskripsi ya, tersedia untuk Tokopedia dan juga Shopee. Oke guys, kita tunggu orderan dari kalian semua. Waduh, hari ini sepi banget ya mas, yang ke bengkel kita. Iya nih, sepi banget ya. Aduh, ini aja dari tadi belum ada yang masuk ke bengkel lagi nih. Aduh. Oh ya mas, ini mobil udah selesai nih. Udah selesai kok. Orang ini cuma dituning doang kok. Mungkin besok juga dia ambil mobil ini. Oh gitu. Oh ya. Mas, kok dari tadi pagi gua nggak ngeliat Bos Jabrik ya? Bos Jabrik, kemana ya? Oh dia lagi nggak enak badan, jadi hari ini dia nggak masuk gitu loh. Oh gitu. Iya, Cup, kamu sekarang udah tinggal di bengkel kan ini? Iya, sekarang gua udah tinggal di bengkel, ya kan? Soalnya kan, kos-kosan gue tuh sering kena banjir. Jadi gue mendingan pindah di bengkel. Lagian juga Bos Jabrik juga ngizinin gue kok tinggal di sini. Dan juga ya lumayan lah mas, uang bulanan gue jadi utuh. Yang tadinya buat bayar kos, sekarang gak usah bayar kos. Jadi kan gue bisa nabung gitu mas. Dan gue juga bisa bantuin orang tua gue di kampung, sama bisa ngebiayain adik gue buat kuliah. Soalnya adik gue nih tahun ini nih baru masuk kuliah nih mas. Oh ya mas Joko, mas Joko kan juga punya ya anak yang masih kuliah ya. Iya Cup, aku juga masih punya anak yang masih kuliah Cup. Tapi alhamdulillah sih ya, anak aku itu tinggal wisuda tahun ini. Oh gitu Thomas. Iya Cup. Oh ya Cup, kamu gak kepengen apa kuliah gitu? Oh pengen sih mas. Cuman, aduh, kayaknya kuliah bikin otak gua pusing dah. Mendingan gua kerja aja lah, nyari duit buat adek gua sama keluarga gua. Oh ya mas, denger-denger katanya Bos Jabrik mau nambah karyawan baru ya di sini. Iya, aku denger-denger sih gitu. Cuman kayaknya sih untuk karyawan barunya sih, lowongannya tuh buat sekretarisnya dia. Kalau kamu punya kenalan mau jadi sekretarisnya si Jabrik, ya bolehlah lamar di sini. Beh, tadi yang tanah kita liatin itu bener tuh, babe mau beli. Iya dong, dah orang dah, nyetir agak bener dah. Iya tuh beh, aduh, pasti simnya nembak tuh beh. Oh ya tadi nyampe mana tuh beh, ayo lupa. Sampai tanah yang tadi babe beli tuh. Oh iya, itu jadi be dibeli. Jadilah. Rencananya ini ya, nyali itu tanah babe mau bikin kos-kosan sama kontrakan. Wah, iya be, bener be, bagus tuh be. Apalagi kan di situ kan dekat perkantoran juga be. Pasti banyak yang ngekos be. Eh be, bentar dulu dah be. Apa sih? Itu kayak teman ayah dah be. Mana? Itu cewek. Ayo samperin dulu ya be. Babe tunggu di mobil aja ya. Ah, masa tunggu di mobil babe? Ikut dong. Ikut juga di. Anakku ya. Anakku. Wah Rojali, kok kita bisa ketemuan ya di sini? Iya anakku. Wah kebetulan juga ya. Aku bisa ketemu kamu di sini. Sebenarnya aku mau ngomongin sesuatu sih, cuman kayaknya kamu dalam masalah nih. Kenapa nih mobil kamu nih anakku? Apa ada masalah? Iya Rojali, mobil aku ini lagi mogok nih. Aku lagi bingung banget buat betulinnya. Tadi sih nggak kenapa-napa pas aku pakai, tiba-tiba keluar asap kayak gini. Oh begitu toh ceritanya. Ya udah dah. Nanti aku coba cek dulu ya mobil kamu ya, anakku. Cuman masalahnya nih ya, aku tuh lupa banget nih bawa kunci-kunci buat memperbaikin mobil nih. Nah, kamu ada nggak kunci-kuncinya buat memperbaikin mobil kamu ini?
Aduh, aku kalau kunci-kunci cuman bawa dongkrak sama kunci roda doang paling. Waduh, repot juga nih ya kalau nggak ada kunci-kuncinya. Ya udah gini aja lah anakku. Aku coba telepon Ucup supaya Ucup kesini. Nanti mobil kamu di towing aja. Terus nanti kita betulin aja di bengkel gimana anakku. Udah, nggak usah bawa ke bengkel. Biar Babe nih yang ngerjain. Emangnya Babe bisa? Lu ngeremehin gua lu. Gimana Be? Bisa nggak Be? Dari tadi cuman pegang-pegang doang tuh kabel. Udah lu jangan banyak ngomong lu Jali. Kalau cuman masalah begini mah kecil ini, Babe bisa nih bikin mobil ini jadi hidup lagi. Ayo Be, kerjain lagi dong. Ah, gimana sih Babe? Aduh, Babe tiba-tiba pusing Jali. Alah. Ayai juga kan nih ngerjain. Oh ya Neng, kita belum kenalan nih Neng. Ya kenalin, nama Aye adalah Abdul Rojak. Bokapnya Rojali. Kalau Neng siapa namanya? Kalau aku namanya Hanako, Pak. Aduh, jangan panggil Pak dong, kesannya tua. Panggil Om Rojak ya. Oh iya deh, Om Rojak. Gebet aja terus, gebet. Agak tahu umur apa, Be? Orang gua cuma ngajak kenalan doang. Sirik amat sih lu. Dah. Anakku, aku telepon si Ucup aja ya biar kesini ya. Soalnya nih aku juga susah juga nih memperbaiki mobil kamu kalau nggak ada kunci-kuncinya. Aduh si Babe. Kalau ketemu cewek cakep aja dah. Ganjengnya minta ampun. Si Alex mager mulu deh nih orang. Lex. Apa, Cup? Ayo, temenin gua yuk. Kemana? Udah temenin gua kerjaan nih. Soalnya daripada lu diem-diem begitu bengong lu nanti kesambet lu. Ya ikut gua ya. Ya udah. Mas Joko, ada apa Cup? Gini, mau izin nih. Mobilnya si Hanako mogok. Gua mau bantuin dia. Oh, ya sudah kalau gitu, bantuin aja, kasihan dia. Kamu mau sama siapa kesanonya? Sama Alex sih, Mas. Oh, ya sudah kalau gitu. Yaudah, Mas, gue berangkat dulu ya. Ya, hati-hati, Cup. Ini orang masih di sini aja. Ayo, Alex, cepetan bangun. Si Alex, dari tadi murung amat sih tuh orang. Oh begitu ceritanya. Jadi Neng Hanako ini blasteran ya. Indonesia Jepang. Kayak Om Aji. Om juga nih blasteran gini-gini. Blasteran Jakarta Tangerang. Oh ya Neng Hanako. Neng Hanako masa cantik-cantik masa pakai mobil tua sih Neng Hanako. Iya sih Om. Sebenarnya mobil yang suka aku pakai itu lagi di bengkel. Lagi dimodifikasi. Nah, kebetulan di rumah aku cuman ada mobil ini doang, jadi mau nggak mau ya udah deh aku pakai. Oh begitu ceritanya. Oh ya Neng Hanako, mendingan nih mobil Neng Hanako jual aja, abis itu beli mobil di tempat Om. Tenang aja, mobil tempat Om semuanya Om jamin bagus-bagus dan nggak bekas banjir dan juga nggak bekas tabrakan, dijamin masih bagus dan mulus. Tapi nanti kalau Neng Hanako beli mobil di tempat Om, Om kasih diskon khusus nih buat Neng Hanako yang cantik ini. Tenang aja, Neng Hanako tinggal pilih aja, nanti semuanya Om diskon deh. Nah, kalau Neng Hanako mau beli motor, di showroom Om aja, tenang aja. Motornya bagus-bagus semua di showroom Om, dan nanti Om kasih diskon juga. Gimana Neng Hanako, tertarik nggak? Wah, kayaknya aku tertarik deh Om, kapan-kapan aku main deh ke showroomnya Om. Wah iya betul Neng Hanako. Mendingan ya Neng Hanako langsung lihat aja ke showroom Om ya. Nanti Om kasih dah untuk alamatnya ya. Wah, tapi Om boleh dong minta nomor handphone Hanako. Soalnya biar buat hubungin Hanako aja. Ya udah deh Om, ini aku kasih nomor WA aku. Wah benar penucup dah, lega lah. Tinggal nungguin aja. Beh, Babe. Apa sih Rojali? Ganggu aja, Babe lagi ngomong sama Neng Hanako. Beh, itu kalau mau pulang duluan pakai mobil Ayah aja, Beh.
pulang duluan. Siapa yang mau pulang duluan? Orang babe mau nemenin Neng Hana aku di sini. Masih lama, Be. Katanya babe tadi buru-buru mau pulang. Ya, tadinya sih buru-buru, cuman nih kasihan nih Neng Hana aku nih sendirian nih di sini nih, enggak ada yang nemenin. Kan ada Aye, Be, yang nemenin sana aku. Udahlah, babe mau nemenin dia nih kasihan. Ya, boleh kan anak kok Om di sini? Iya, enggak apa-apa kok, Om. Oh, anak kok aja bilang kayak gitu. Jadi suka-suka babe dong. Aduh si babe. Udahlah, Be, mending pulang aja lah, Be. Tuh, pakai mobil aja, Be. Aduh, lagian juga babe ngapain sih di sini, Be? Ya babe mana nemenin anak kok. Udahlah, Be, mending pulang aja lah, Be. Babe ini kayak kenal aja sama anak kok. Babe mah baru kenalan sama dia. Ya udahlah, Be, babe masuk akrab banget nih. Udah sana pulang aja dia. Suka-suka babe dong. Mau babe mau pulang sekarang, mau nanti, suka-suka dong. Lu ngatur-ngatur babe aja lu. Masih jauh, Lex. Enggak kok. Itu kayaknya Rojali tuh sama anakku. Oh iya. Oh ya, Cup. Gua tunggu di mobil aja ya, Cup. Ya udah, terserah lu lah. Waduh, sorry ya guys. Gua telat. Wah, lu Cup. Lama banget sih lu, Cup. Kemarinnya lu nyasar apa, Cup? Cuma di sini aja lu nyasar. Aduh. Enak aja nyasar. Aku juga sering lewat sini. Cuman tadi jalanannya macet jali, jadi gua baru sampai deh. Yaudah, mendingan bantuin gua yuk naikin nih mobil anak kok ke mobil towingnya. Udah, lu semua pada diem aja ya. Biar babe aja nih yang bantuin mobil anak kok naikin ke truk towing, oke? Seriusan nih, Be? Seriusan lah. Makasih ya buat kalian semua. Maaf loh, aku jadi ngerepotin kalian semua. Iya Nako, sama-sama Nako. Ya udah, Cup, ini mobil langsung bawa ke bengkel aja ya. Iya siap. Oh ya Nako, kamu mau pulang bareng siapa Nako? Kalau kamu mau pulang bareng aku anterin sekalian nih pakai mobil towing ini. Kan arah rumah kamu kan searah tuh sama bengkel. Duh, makasih banget ya Bang Ucup. Maaf nih jadi ngerepotin. Enggak kok Nako. Buat kamu mah gak ngerepotin. Mau 3 kali bolak-balik juga Bang Ucup juga mau kok. Alah, ini lagi nih kombal lagi. Yaudah, tuh anterin nih mobilnya ke bengkel juga ya. Yo. Akhirnya Hanako pun dianterin pulang ya sama si Ucup sama Alex juga ya. Dan mobilnya ini dibawa ke bengkel GRT untuk diperbaikin ya teman-teman semua. Oh ya Gali, babe boleh nanya sesuatu gak? Ya, boleh kok Be, pasti mau nanyain tentang Hanako ya. Iya tau aja sih lo. Nanya apa sih Be? Lu kenal dari mana tuh cewek? Oh, dia tuh sebenarnya sering Be ke bengkel Be. Cuman pas akhir-akhir ini agak jarang sih Be. Rumahnya di mana tuh? Rumahnya? Ya cari tahu sendiri aja. Ayah males ngasih tahu ke babe nanti yang ada babe main mul lagi ke rumahnya dia. Ayah kan jadi kagak enak sama dia. Alah, pelit banget lu, Jali. Nanti babe cari tahu sendiri. Aja nih, babe udah punya nomor handphonenya dia. Jadi babe bisa tahu dia nanya-nanya ke dia. Seriusan, Be? Iyalah, babe mah gini-gini mah. Udah punya nomornya, tadi kan babe minta. Be, seriusan, Be. Udah lah, Be. Nggak usah deketin dia lah, Be. Ingat umur apa, Be? Babe kan udah tua, Be. Emang apa kalau gue udah tua? Walaupun gue udah tua, jiwa gue masih jiwa anak muda. Jangan sale lo. Akhirnya selesai juga ya Cup mobilnya Hanako ya. Iya Lex. Itu kapan tuh diambil mobilnya? Gue nyuruhnya sih hari ini sih.
Ya palingan nanti sore lah dia kesininya ambil mobil itu. Ya Lex, gue tadi ngechat dia loh via WA. Gue kan punya nomornya. Bagi dong, cup. Enak aja. Minta dong sendiri. Lu makanya jadi cowok tuh yang kreatif. Minta nomornya dia. Masa minta ke gua. Gua pura-pura aja dah ke bengkel lah. Nah, pura-pura servis mobil gua dah. Biar bisa ketemu sama si Ana kok. Moga aja mobilnya masih ada di bengkel. Wah, mobilnya masih ada di bengkel. Oh, siapa tuh, Lex? Ah, udah tuh. Mobilnya si Rojali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Babe Rojak. Tumen Babe Rojak kemari. Iya nih, Cup. Tolong dong nih, Cup. Servisin mobil gua nih, Cup. Soalnya udah kagak enak nih, Cup. Servisin? Iya, servisin. Oh, tapi tumben-tumbenan amat Babe Rojak kesini. Udah, lu mau duit gak? Iya, Babe. Ya udah, kalau gitu gua tungguin dulu ya di atas sih. Tumben-tumbenan amat ya Babenya Rojali nyerpis di sini. Iya, tumben-tumbenan banget. Pasti ada maksud tertentunya nih, Cup. Iya sih, kayaknya sih ada maksud tertentunya nih. Gue tahu, Lex. Apa, Cup? Dia jangan-jangan pengen ketemu Hanako, Lex. Soalnya lu perhatiin deh yang kemarin itu. Kayaknya tuh Bapaknya Rojali tuh kan genit banget tuh sama si Hanako. Iya juga ya. Waduh. Jadi saingan kita nih nambah lagi nih buat dapetin Hanako. Wah iya, Lex. Waduh. Bersaing sama lu aja udah pusing gua, nih tambah lagi satu saingannya. Aduh, mana babinya Rojali kan tajir lagi, kita udah kalah saing nih, Lex. Ya walaupun dari finansial kita kalah nih ya, Cup, tapi dari umur kita masih menang, Cup. Si Anako tuh gak mungkin lah milih aki-aki buat anaknya begitu. Mendingan ambil anak muda kayak kita. Iya juga sih, Alex, bener kata lu ya, Alex. Pokoknya nih, Cup, kita harus bersatu nih buat numbangin babenya Rojali nih, biar babenya Rojali ini gak bisa dapatin Hanako. Iya betul banget itu, gue setuju. Kalau begitu kita bersatu untuk ngalahin babenya Rojali, oke? Siap dah, pokoknya kita harus pakai strategi dulu nih buat ngalahin babenya Rojali nih. Menurut lo strategi apa yang bagus? Nah, gini aja dah strateginya ya. Kalau sama babenya Rojali nanyain tentang mobilnya si Hanako, bilang aja mobilnya rusak parah ya, biar dia tuh nggak kemari-mari mulu. Oh gitu, yaudah dah nanti gue bilang kayak begitu dah kalau dia nanya. Oke dah kalau gitu. Udah selesai nih, Cup, mobil gue? Udah, Be, udah selesai, Be. Mending langsung pulang aja lah, Be. Ini soalnya udah mau tutup nih, Be, bengkelnya. Oh ya udah. Mobilnya Hanako gimana tuh? Oh, wah, rusak parah, Be. Wah, pokoknya nih harus diperbaiki nih, kira-kira mah hampir setahunan, Be, soalnya spare partnya itu mahal banget, Be, dan langka. Wah, mahal sih? Iya, Be, rusaknya parah banget, Be. Makanya ini nih, Be, mungkin nanti bakal dioper nih, Be, ke bengkel Bang Henry, Be, buat ngerjainnya, Be. Oh, begitu. Ya udah dah kalau begitu. Oh, begitu. Emangnya rusak apa aja sih, Cuk? Waduh, mesinnya, Be, transmisinya, wah, pokoknya ada banyak banget lah, Be. Udah lah, Be, pulang aja lah, Be. Ini udah mau tutup lagi nih, Be. Ya udah dah kalau begitu dah ya. Thank you banget ya nih. Wah, kok ada Om Rojak kayak di sini. Om Rojak? Wah, ada Neng Hanako nih. Kebetulan banget nih. Om Rojak lagi ngapain di sini, Om? Ini Neng, biasa Neng, abis nyerpis mobil Neng. Oh iya, Bang Alex, Bang Ucup, mobil aku udah boleh dibawa pulang belum? Soalnya ada aku nanyain mulu nih di rumah. Kalau udah mau aku bawa pulang. Aduh, nih. Aduh, suwe banget lagi nih. Kalau sampai ketahuan babenya Rojali, mobil ini udah selesai, nanti gue dikira bohong. Tapi kalau gue bohong sama Hanako, aduh, itu bisa bahaya banget. Aduh, gimana?
Gimana Bang Ucup, Bang Alex? Oh, ini neng anakku. Katanya si Ucup sih ya, katanya mobilnya rusak parah. Harus mesinnya diganti, transmisinya diganti. Enggak, bohong-bohong. Jangan dengerin. Aduh, ya ternyata ya. Bapak Rojak, jangan dengerin. Udah bisa kamu bawa pulang kok anakku. Mobilnya udah beres semuanya. Cup, tadi lu bilang katanya rusak parah. Harus diganti transmisinya, mesinnya. Enggak, kapan bilang kayak gitu? Babe Rojak kali salah denger, maklum udah tua, anakku kupingnya suka bermasalah. Enak aja, kuping gua masih normal, lu tadi bilang kayak begitu lu, wah parah lu Cup. Enggak kok, kapan ada buktinya enggak? Oke, warga YouTube semua, tadi kita sudah menyaksikan episode ke-36 dari serial Rojalia. Jadi di episode kali ini tuh si Babe sebenarnya naksir ya sama si Hanako ini ya, cuman Alex sama si Ucup juga naksir juga, jadi mereka bersekongkol untuk biar Babe Rojak itu gak bisa dapetin si Hanako ini ya teman-teman semua. Oke, mungkin gitu aja ya untuk episode kali ini, dan mungkin di episode selanjutnya kita akan lanjutin lagi. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini.